Jadi kita harus mulai dari mana? Malam ini kita harus bisa up. So, strategi apa yang harus kita siapin? Jangan kelamaan. Jangan sampai kita kehilangan momen. Tapi kita harus cari figur baru. Tokoh anak muda yang merjet akan prestasi dan membanggakan. Yang punya SIM C tanpa nyogok. Yang punya followers lebih dari 200k. Yang bikin konten YouTube tanpa ngeprank-ngeprank. Yang mau makan yang geprek sampai mau mati. Yang lebih suka minum kopi daripada minum boba. Denganmu tenang. Jadi kita harus ngapain? Merekam. Dari tadi direkam. Bagus deh. Ya lumayan sih, tapi agak jijik pas bagian lu sih. Kalau ini gimana? Gini aja lah. Jadi pemuda memang tidak cukup hanya modal wacana, tapi perlu juga implementasi melalui aksi nyata. Sebab kita hadir bukan hanya sekedar membangkitkan fenomena narsisme jiwa, melainkan menumbuhkan jiwa nasionalisme jiwa. Selamat Hari Sumpah Pemuda, bangkitkan potensimu menjadi kekuatan aksi nyata. Oh, udah.